Air di pintu air Manggarai Menteng Jakarta Pusat mengalami peningkatan hingga menyebabkan banjir. Selain banjir, peningkatan volume air juga menyebabkan penumpukan sampah di pintu air Manggarai. Sebanyak 3 unit alat berat serta sejumlah truk dikerahkan petugas UPK Badan Air untuk mengevakuasi sampah dari aliran Kali Ciliwung. Ciliwung mencapai 750 cm. Atau di antara ambang batas level 4 dan level 3. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu sungai Ciliwung pada Sabtu malam kemarin juga berdampak terhadap penumpukan material sampah seperti sampah rumah tangga, batang pohon, hingga sampah plastik. Hari ini kita angkut dari semalam itu yang nggak begitu banyak dibanding hari Kamis kemarin. Dua unit tipe besar kurang lebih sekitar 40 meter kubik, ditambah ini 24, untuk sediakan 24 meter kubik, jadi 64 ya. 64, ini kita masih pikir satu lagi buat ngangkat yang terakhir ini. Kurang lebih hari ini sekitar ya.